Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas secara resmi 2.000 pengawas dan penindak pelanggar PSBB di Jakarta. Pelepasan ini dilaksanakan di halaman Balai Kota Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpesan agar para ASN yang ditugaskan benar-benar menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebiasaan normal baru di tengah-tengah masyarakat. Sebagai petugas yang dikerahkan untuk membangun kedisiplinan masyarakat, petugas harus terlebih dahulu menunjukkan perilaku disiplin terhadap protokol kesehatan. 2.000 ASN ditugaskan secara khusus menjadi pengawas dan penindak pelanggar PSBB. Mereka berasal dari seluruh dinas dan kantor wali kota se-Jakarta dan Kepulauan Seribu. Balik ke tempat.